perintah hak Nabi suruh. Nabi suruh lagu ni, wah, ya tak ikut lain. Ha, ni utamanya pok-pok munafik di zaman. Ingat molek orang yang buat gapa-gapa tak serupa dengan ajaran Nabi, perintah Nabi, perintah Allah. Ingat molek. Akan timbulnya gapa fitnah dan akan menerimanya azab yang sangat pedih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ayat 92 dan 93 surah An-Nur. Alhamdulillah, ayat 92 dan 93 ni adalah termasuk juga berhubungnya dengan adab, adab orang Islam, terutamanya sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi dahulu duduk di dalam satu-satu majlis. Apabila Nabi nak kecek, nak royak, nak gapo, sahabat ni dengan beradab dan berakhlak duduk dia tak geger, tak bosel, tak buat aku jadi gapo ni bunyi suara sampai ke ganggu Nabi nak kecek. Ini kita pun lagu itulah juga. Bila duduk di dalam satu-satu majlis, nah, majlis perhimpun ni, dia ada orang nak kecek, nak mengajar, nak gapo, kita jangan duduk buat sorok dia. Jangan duduk karu orang, jangan duduk kecek dan sebagainya. Duduk dia. Sebab itulah guru-guru hak pasal Kim Muan, dia hambat selalu dah budak. Anak-anak murid dia hak pasal lari taknya gih mutubik. Muntah seringan, muntah sama ngaji. Sebab apa? Lari sekali dia tak dengar. Duk kecek lagi. Kita klik kepada ayat ni, insya-Allah dah kita baca makna sekali lagi. Tapi nak ayat katanya dengan kupah mudah-mudah sahabat Nabi apabila duduk sekali dengan Nabi, bila nak keluar tu dia minta izin dengan Nabi. Ada urusan dia keluar, dia minta izin. Maknanya nak keluar minta izin dulu. Orang dia apabila dia minta izin jelah dah tu dia ada urusan. Dia ada urusan penting ataupun benda-benda yang boleh jadi dia nak kecek, tak boleh kecek dalam majlis Nabi. Kena kecek luar. Kalau kita kiyah zaman lah ni ya, kita duduk dia-dia duduk tengah-tengah ngaji, ada orang terasa. Maka kita nak rapsai ataupun tak serap sah, hak tu duduk di kita. Tapi kita duduk di dalam majlis, tempat mengaji, tempat ceramah, tempat mesyuarat, jangan kita duduk rapsai, kecek siapa kau ganggu orang-orang pemula tengok lalu. Apa ni derih ni? Duk kecek orang duk mengajar, dia duk berain. Tu dia panggil tak ada adab di dalam majlis. Ha tu. Sebab kita naknya kepada ketenangan dengan molek gapo yang orang duk mengajar. Lepas tu Allah alam lah, saya tengok-tengok lah ni tak boleh jadi majlis ngaji, majlis ngajar ni tak ada berkat. Dengan sebab gapo? Orang-orang duk mengaji kadang-kadang kalau galik tengok terasa. Tak kira budak ngaji mahawithialai ke, orang
duduk di dalam satu-satu majlis ilmu-ilmu Allah Ta'ala cerak-cerak ni. Orang duduk baca ayat Al-Quran, orang duduk baca hadis, dia duduk genyih. Naca terosak dia, popeh-popeh, tengok kau tu, tengok kau ni. Walaupun dia royak katanya air telinga, dia duduk dengar, orang duduk mengajar. Tapi tak okay lah telinga nak dengar, hok ni kau duduk genyih. Nak soncai kepada orang yang mengajar sangat. Sebab tu setengah-setengah guru, dia tak sih lalu dah. Siapa dan nak tengok terosak, hamung tengok terosak, hamung tak usah mengaji. Tubik. Keluar lalu dah, tubik. Geduk luar. Setengah-setengah sekolah, setengah-setengah tepat, dia pakai yud lalu dah. Ambil terosak, takwi dah. Tak ada kena ambil pupuk krong mari mitok terosak dah. Sebab apa? Sebab dia buat peraturan yang kemah, ketat. Tak sih we budak pakai terosak ataupun duk ngaji bila-bila kalau duk soncai kok lain. Inilah apabila kita tengok ilmu-ilmu pada zaman-zaman sekarang ni keberkatan tu ya kurang. Sebab apa? Sebab orang ngaji tak ada duduk soncai mana hang ngaji. Cuba kita kenyok di zaman Nabi dulu. Memang teknologi tak ada. Teknologi tak ada pada zaman itu. Tapi sahabat dia sangat beradab dengan Nabi. Apabila dia duduk sekali dengan Nabi, sama ada mesyuarat ke, Nabi ngajar ke, Nabi royak ke apa-apa, mereka itu ada urusan, dia minta izin tubik dulu. Minta izin sama ada dia akak tangan ke, ataupun dia royak kepada Nabi. Nabi, saya ada urusan sikit, saya nak keluar. Maka, Tuhan royak fa'zan. Nah, Tuhan royak kepada Nabi, fa'zan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Maka, hendaklah munghe Nabi, izinkanlah kepada orang yang ada urusan tu serta dengan minta ampun kepada orang tu. Tengok ni, orang duduk dalam majlis Nabi ni adalah seberkat-berkat majlis pengajian atas muka dunia. Tak ada dah. Manusia mana atas muka dunia ni nak jadi nak lebih barakah daripada dia duduk sekali dengan Nabi. Makan sekali, pergi perang sekali, jual sekali, ngaji apa ni, ngaji dengan Nabi, semayang dengan Nabi, duduk sekali semua adalah orang tu orang barakah. Alhamdulillah. Ni Tuhan royak katanya, orang yang minta izin pasal itu adalah orang yang benar-benar beriman. Tapi orang yang tak minta izin keluar adalah puak munafik. Ada apa-apa cah tubik. Orang pun pakat perhati, tubik apa dia ni? Ada gapo ni? Duk setah masuk, duk setah tubik. Itu sifat orang munafik itu. Lepas itu soal lagi, ayat yang ke-63. Adab juga. Adab panggil Nabi. Adab panggil Nabi ni, jangan duk panggil Nabi, ya Muhammad. Tak boleh. Ya Abul Qasim. Tak boleh. Semua sahabat Nabi ni Tuhan ajar. Siapa kau bimbing Nabi sendiri apabila nak panggil kepada Nabi, dia panggilnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dia tak panggil ya Muhammad. Orang hak panggil ya Muhammad puak-puak Yahudi. Orang Yahudi apabila dia mari jumpa dengan Nabi, dia tak panggil ya Rasulullah sebab dia mayam rab Nabi itu sebagai Rasulullah. Dia panggil apa? Ya Muhammad. Tapi Nabi ni tak ada duk pegel sangat tamneng dia. Nabi, ya, na'am. Ini nak ayat katanya, orang yang tidak ada adab dengan Nabi. Sehingga Allah Ta'ala, wayak di dalam Quran ayat 63 suratul Nur, jangan kamu jadikan panggilan mung dengan Nabi, supaya dengan mung duk panggil sama-sama mung. Itu. Kita supaya kita sama-sama saing hok pasangkan kecek mung aku kawin demo. Tapi apabila kita nak kecek dengan orang-orang hok terhormat, tak kira kita nak pergi kecek demo. Tak kira kita nak pergi kecek mung aku walaupun kita ngaji room sekali dengan dia, tapi dia dah ni tamnang tinggi ataupun darajat dia, kedudukan dia tinggi. Hok tu boleh jadi suntua dia, dia kayak kata apalah, tak ada kena duk panggil go to go ni. Kita kan ngaji sekali. Dulu biasa duk buah sekali, bobel-bobel, tak ada apa, duk panggil nama dulu pun tak apa. Hak tu duduk di pribadi dia. Tapi di zaman Nabi dulu, semua manusia hak berjuruh-berjuruh, hak baik,
panggil kepada Nabi ni, ya Rasulullah. Gitulah. Ni saya ambil menjadi rekah-rekah sebut apa yang ada di dalam dua ayat ni. Lepas tu Hafsah pula. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Beringat-beringatlah orang hok pasal ini menyalahi, tak serupa dengan hak Nabi sebut, hak Nabi beritah, hak Nabi suruh. Nabi suruh lagu ni, wah, ya tak ikut lain. Ini utamanya puak-puak munafik di zaman Nabi. Tak turut beritah. Kalau dengar dah pun, tak masuk perut, tak masuk dalam otak puak-puak dia. Ini puak-puak munafik. Apatah lagi, kalau sekiranya benda-benda pasal ni berlaku di dalam kalangan orang-orang Islam kita. Yang Nabi suruh lagu ni tapi dia pergi buat pasal lain. Ini menyakit belakang tu. Menyakit yang ada di dalam hati ataupun dalam cara hidup orang Islam kita yang pasal ni. Tak si turut ajaran Nabi. Tapi saya yakin katanya orang Islam kita ni boleh jadi tak ada kan? Boleh jadi tak ada pasal ni. Nak lawan Nabi tak ada. Cuma boleh jadi dia buat tu. Dia tahu sungguh ke ataupun dia tak tahu. Dia tak mengaji. Hak tu tak apalah. Kita beri maaf. Tapi tu Hafsah ni dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Ingat molek orang yang buat gapo-gapo tak serupa dengan ajaran Nabi, perintah Nabi, perintah Allah. Ingat molek akan timbulnya apa fitnah dan akan menerimanya azab yang sangat pedih. Ini dua ayat yang belum lagi saya baca, baca makna dia sakit tekak dah. Minta maaf. Banyak hari dah dia sakit tekak. Siar katik, sakit tekak katik. Suara kohok-kohok gitu. Semandai. Kohoknya lebih pada ni di semandai. Dia berasa tanya, nak boleh mari ke dah? Ni terang-terang ni. Terang-terang, kecek. Tak apalah, bob-bob bunyi. Tapi nak ayat katanya, benda ni adalah benda penting dalam hidup kita. Iaitu kena beradab, kena berakhlak dan kena mengaji cara-cara berakhlak dalam Islam. Kita jangan hidup pahal katanya, tak apalah. Sama-sama kita Melayu ni pasal kan eng belakang. Tak. Kan eng tu kan eng lah. Tapi benda-benda hak kita kena pakar dalam hidup kita ni pasal berakhlak mulia ni. Kita kena guna, kena ngaji semua. Kena ngaji semua. Kena wirti gapo dia adab kita dengan orang tu, dengan orang ni. Ya ada belakang. Sebab itulah. Ugamo ni iaitu muamalah. Ugamo adalah muamalah kita nak gaul tu ugamo. Bila kita nak gaul sekali dengan orang ramai-ramai, kita kena ada tata tertib. Tata susila dia panggil. Dalam bahasa Melayu dia panggil tata susila. Untuk kita gaul dengan orang ramai, jadi kena cara yang sebenar. Barulah insya-Allah kita dinamakan orang yang berakhlak mulia. Tinggi cara hidup kita. Itulah dah sikit-sedikit sebanyak. Mudah-mudahan ayat ni Allah Taala buka hidayah kepada kita semua. Lepas tu boleh jadi baca semula dah. Insya-Allah tengok hari Sabtu ni lah, esok hari Jumaat kita baca hadis. Tengok hari Sabtu ataupun tengok sehari dua lagi kita perhabis Suratul Nur. Boleh jadi ada lagi hadis-hadis yang ada di dalam tafsir untuk dijadikan sebagai tupuk tambah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.